Pejabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpau melepaskan sebanyak 208 kontingen daerah Gerakan Pramuka Papua Barat mengikuti Jambore Nasional di Cibubur. Acara pelepasan Jambore Nasional oleh Pejabat Gubernur Papua Barat di Pelabuhan Laut Sorong pada Sabtu 6 Agustus 2022. Para kontingen dari Papua Barat tersebut akan mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas Pramuka ke-11 tahun 2022 yang dilaksanakan pada 14 hingga 21 Agustus 2022 mendatang di Cibubur. Dalam sambutannya, Paulus Waterpau menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang menjadi kontingen Jambore Nasional tahun 2022. Ia berharap dengan adanya gerakan pramuka dapat meningkatkan keterampilan, juga ilmu pengetahuan, ketangkasan, disiplin, juga fisik dan mental, sehingga menjadi generasi muda yang tangguh dan menjadi harapan bangsa. Dengan kekuatan pendidikan dan pelatihan yang disiplin, dengan prinsip dasar dan dengan menggunakan metode kepramukaan, adik-adik sekalian harus tetap dapat berkegiatan dengan damai, juga bersahabat. Dalam